Eh, ini di sini ada apa nih? Wah, jangan dilihat itu mah. Hah? Jangan, bahaya. Bahaya? Iya, takut kaget. Eh? Jangan dilihat, takut kaget. Emang ada apanya? Bukanya nih? Jangan. Ah, kita buka aja ya. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di LKP Sunda Semboja Igiri Bekasi. Di hari Senin ini kebetulan ada acara koordinasi koordinasi naon ayeuna? Pakuan dan Sri Kandi ya. Nah, di sini saya alhamdulillah ketemu dengan ketua LKP kita ya, anak muda milenial yang sangat luar biasa. Kita lihat dia lagi ngapain, guys. Tuh, pelakuan ketua LKP, guys. Sultan no bebas. Sultan no bebas ya. Karena one taro. Karena game ya. Nih, kebetulan guys, orangnya ada lagi main game ya. Habis sharing tentang Lodaya Banyu ya, Ro. Tentang Lodaya Banyu tadi habis sharing dengan rekan-rekan, alhamdulillah rekan-rekan sekarang sudah bergerak. Sudah bergerak ke tujuan masing-masing ya. Nah, kebetulan nih ada mobilnya nih ya. Ada mobil ketua LKP. Penasaran gak sih di dalam mobil ketua LKP itu ada apanya? Kita unboxing aja langsung mobilnya nih. Kita acak-acak mobilnya. Ada apa? Pengen tahu saya di dalamnya. Oke, ikutin saya terus ya. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di SSJTV. Enjoy. Oke guys, jadi langsung aja nih ya. Kita mau unboxing mobilnya. Pengen tahu, penasaran. Ada apa aja di dalam mobilnya? Nah, yang pertama dari belakang dulu. Ada apa pengen? Selamat pagi. Oke. Ini banyak sepatu nih. Sepatu ini buat kerja kita. Buat kerja. Ini buat kelancong. Ini buat kelancong, buat main. Buat main. Ini merek apa nih? Ini merek Walker, Walak. Merek Wong. Ini Green Light. Ini buat kerja nih. Iya. Kerja ini? Iya mas, satu rumah kebot. Nah ini nih. Nah, Louis Vuitton. Ini Louis Vuitton buat ngantor, buat seminar. Buat seminar. Oke. Ini penampakan bagasi belakangnya berarti ya. Semakin hari semakin nyeret. Sepatu mulu ya? Iya. Sekarang kita tampilkan suatu orang yang sosok luar biasa. Sekarang mau pakai sendal swalau. Oke guys, di dalam sini ada. Wah, tetap ya. Kalau namanya orang GM pasti punya pendan gitu ya. Iya. Kalau nggak punya pendan berarti bukan orang GM ya. Nih, ada pendan nih. Pendan ini satunya 5 juta, berarti 10 juta, 20 juta. 25 juta nih totalnya. Terus tuh, karena namanya ketua LKP mah pasti bawa buku-buku ya. Iya. Namanya ketua LKP pasti bawa buku tuh. Level basic sampai dengan level profesional dan master ya? Iya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Di sini nggak ada apa-apa ini? Nggak ada om. Nggak ada, wah blok mana mobilnya? Abis bawa mayat ini mah. Mobilnya belum dicuci om? Belum om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dalam nih. Kabel data mulu ini om. Iya. Kabel data, dia ada apa nih, korek ya. Tisu biasa, namanya Pak Boy mah, ini apa nih? Itu pewangi. Oh, pengharum mobil? Iya, pengharum. Oke, ada air ya. Ada masker ya. Di sebelah sini, di box ada duit 1.000-2.000an sama korek. Ini di sini ada apa nih? Wah, jangan dilihat itu mah. Hah? Jangan, bahaya. Bahaya? Iya, takut kaget. Eh? Jangan dilihat, takut kaget. Emang ada apanya? Bukanya aja nih? Jangan. Ah, kita buka aja ya. Hah? Ayo. Puset, bagi ya. Bagi. Oke guys, nih ya. Mobil ketua LKP gini nih, ngumpetin duitnya bisaan dia nih. Oh, gua bisa ngikutin caranya nih. Kenapa duit ditaruh di sini nih? Hah? Kenapa duit ditaruh di sini? Biar aman. Oh gitu. Udah nggak ketampung, di dompet udah penuh, di tas udah penuh. Akhirnya kita taruh di sini. Aduh, Pak Asep, berapa ini nominalnya? Banyak ini Pak.
Panter Moyati. Buset. Banyak ini guys ya. Ketua LKP kita bisaan ngumpetin duitnya. Aduh. Ternyata. Ini guys ya. Bisaan ngumpetin duitnya mah di dalam bagasi. Ntar kita kasih tahu emaknya. Oke, terus ada apa lagi nih yang diumpetin nih? Jangan-jangan ntar ada lagi yang diumpetin nih. Eh? Ada yang diumpetin lagi enggak? Kita dibangkitkan. Spirit kita. Semangat kita. Ya. Lagi nih, ada lagi enggak yang diumpetin? Dan dalam bagasi duit semua. Mana lagi yang diumpetin? Banyak. Banyak. Iya, masih banyak. Oke, dari sebelah sono, dari sebelah sono. Dari sebelah sini guys, ya pengen tahu nih ketua LKP nih mobilnya nih. Jangan-jangan taro rempak perawan. Nih, masih ada lagi nih simpenan kita nih. Mana? Tuh. Buset, ngapain ditaruh di bawah jok ini? Lah, biar aman tuh. Yang bener atuh, bos. Iya, tuh. Taruh duit di bawah jok. Biar aman. Emang bisaan ya? Bisaan guys ya? Nih tuh, naruh duitnya tuh di kayak gini. Di bagasi tadi ya, sekarang ada di bawah jok. Dan ini tekan duit, ini teh. Duit guys. Terus ini jadi aman di sini. Aman di situ, Mas. Enggak bakal ketahuan gitu ya? Enggak bakal ketahuan kalau. Oke. Ada lagi kali di bagasi mesin enggak ada? Enggak ada di situ, Mas. Dan guys ya, Edan ketua LKP kita mah pokoknya mah punya basic, tidak punya keahlian ya. Soak. Jadi naruh duitnya di mana baik? Tadi ya. Di sepatu, di belakang, di bagasi belakang itu banyak sepatu. Mulai dari sepatu buat main, buat kerja, sampai buat ngegebot tadi ada ya. Terus tadi di bagasi-bagasinya ya. Enggak lupa juga tadi di seat yang terakhir ada juga pendan, herbal dan lain-lain ya. Terus tadi di bagasi depan ada peralatan seperti biasa, korek dan lain-lain buat ngerokok. Terus di bagasinya ada duitnya. Terus naruh duit tadi di bawah jok. Nih kan ada tasnya nih. Ini ada tasnya nih ya. Kita pengen tahu nih. Nih ada tasnya guys nih. Ada tasnya. Kita bongkar aja tasnya itu apa sih dalamnya. Kita pengen tahu di dalamnya ada apanya sih. Kita langsung aja bongkar nih. Mudah amat gak ada orangnya guys. Nih ya. Udah dibuka nih. Rokok, dalamnya rokok melulu nih. Rokok melulu tuh. Ada berapa rokok nih? Satu. Aduh lo, ada satu. Kita aur-aur aja satu. Dua. Tiga. Empat. Udah ada empat nih rokok. Rokok udah ada empat, nah udah nggak ada lagi. Terus di bagian sampingnya kosong. Di bagian luar nih. Nih di bagian luarnya ada guys nih. Keren keren deh. Sama ada sisir. Tadinya penting sisir mana? Sisir. Sisir Pak Boy namanya ini. Sisir Pak Boy. Terus ini rahasia cowok keren nih. Nih dia parfumnya itu beda sama yang lain. Pakainya parfum bayi. Nah ini ketua LKP kita rahasianya nih. Rahasia wanginya itu pakainya parfum bayi. Katanya biar apa? Rahasia cowok keren, mukanya pakai parfum bayi dia. Oke. Ada juga ini nih. Cocolok celi ya, handset. Oke, udah enggak ada lagi. Mungkin enggak untuk mendapatkan. Ini ada yang disleting ini, tuh dulu kita buka. Nih guys, nih. Cocolkan, Bro. Nih ya. Satu lagi kita buka. Itu pasti duit lagi baik guys, duit lagi baik. Edan ya. Edan. Berarti ini yang terbuka mah ini ya. Nah, ini ada apa nih? SIM ya. SIM ya. Warga negara baik. Ada ATM. Ada ATM, ada KTP ya. Ya tuh umurnya guys, umurnya tuh. Lahirnya baru
aduh, tuh lihat tuh 2002 ya lahirnya. Berarti umurnya baru 19 tahun guys, belum naik-naik. Kok ada duit lagi bay? Ada duit lagi aja nih. Udah pokoknya mah. Belakang masih ada di sini nih. Di mana? Tuh. Oh iya satu lagi nih, satu lagi belum dibuka nih. Itu bakal jajan itu. Oh iya deh, ada ya, lagi mas itu. Bakal beli seblak. Bakal beli seblak ya ada guys. Jadi lengkap ya, udah gue bongkar semua ya, mulai dari dalaman mobilnya sampai dengan tasnya. Luar biasa pokoknya mah. Ini baru guru kita semua ya, baby boomer. Baby boomer, ledakan keras. Usia masih muda, baru 19 tahun, tapi udah jadi orang terkaya yang ada di kampung ini. Luar biasa. Oke, cukup sekian. Kita unboxing, kita bongkar tadi mulai dari mobil sampai tasnya ya. Ketua LKP kita, Guru Apit Permana, Master Apit Permana. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap dukung channel ini, channel SSJ TV. Tetap stay tune, tetap enjoy, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.